Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, dan yang terbesarnya adalah nikmat hidayah. Masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan segala kewajiban dan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membahas sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, seorang guru di Mekkah yang mengajarkan al-Islam kepada masyarakat. Dan beliau namai risalah beliau ini Minhaju al-firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah, jalan atau metode firqah najiyah, adalah golongan yang selamat. Ta'ifah mansurah adalah kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akan jelaskan kedua penamaan tadi. Beliau bawakan muqaddimah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berpeganglah kalian, komitmenlah kalian, bersatulah kalian pada tali Allah dan jangan berpisah, jangan bercerai-berai dari tali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini menggambarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat persatuan. Karena dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, kaum muslimin apabila mereka bersatu, maka segala kebaikan dunia atau kebaikan akhirat mudah untuk terwujud. Tapi kalau mereka bertikai, bercerai-berai, berpisah, maka sulit untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhir. Persatuan itu nikmat. Karena ayat yang mulia ini menerangkan, ingat tatkala kalian, sewaktu kalian tercerai-berai. Kaum Ansar saja ada keturunan Bani Khazraj, ada keturunan Bani Aus. Satu dengan yang lainnya berperang. Dan mereka bisa bersatu setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam datang. Kemudian mereka sepakat meninggalkan nama-nama jahiliyah, gelar-gelar jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah yang mereka pakai nama Islam.
dan mereka disebut orang-orang Ansar karena mereka yang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolong orang-orang Muhajirin yang hijrah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka kaum muslimin dengan ayat yang mulia ini. Bukankah nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian bersatu di atas Islam dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrahnya beliau ke daerah kalian. Padahal sebelumnya kalian bertikai, saling membunuh satu dengan yang lainnya sehingga tidak terwujud rasa keamanan. Maka ayat yang mulia ini mengisyaratkan persatuan itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang sudah bersatu sangat dilarang untuk memunculkan segala hal yang bisa meretakkan persatuan. Yang kedua, ayat yang mulia ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin bersatu itu bukan sesama kaum muslimin sepakat bersatu di atas suatu hal. Akan tetapi bihablillahi jami'an. Bersatu itu adalah di atas agama Allah. Seluruhnya sepakat di atas agama Allah. Kalau tidak ada yang sepakat di atas agama Allah, hanya satu orang, dua orang, tiga orang, maka yang terpuji adalah yang satu orang, dua orang, tiga orang. Sementara yang sepakat bukan bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan pujian di dalam ayat yang mulia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Ini beliau isyaratkan sebagai mukaddimah yang kedua, wala takunu minal musyrikin. Kalian jangan seperti orang-orang musyrik, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik itu bagaimana? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yakni mereka yang memecah agama mereka dan mereka menjadi kelompok-kelompok-kelompok. Sehingga kullu hizbin bima ladaihim farqun. Setiap kelompok terhadap apa yang ada pada diri mereka bangga sendiri-sendiri. Ayat yang mulia ini mengisyaratkan dan mengajarkan kepada kita tatkala kita mentadabburinya seperti ini, kaum musyrikin itu tidak mungkin bersatu di atas satu nama. Mereka sepakat, hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala tidak bersatu. Terlihat di dalam hal apapun mereka sepakat oleh kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan mereka tidak bersatu. Maka yang dapat kita katakan, shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha agung tidak akan bersatu. Setiap kesepakatan yang bukan di atas redha Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya bukanlah persatuan. Karena Allah katakan minal ladzina farraqu dinahum, karena mereka memecah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'an, dan mereka itu berkelompok-kelompok dan kelompok, tidak bersatu. Allah katakan wa tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mungkin kalian lihat, kalian kira mereka bersama, padahal hati mereka berpecah. Dan setiap kelompok merasa bangga dengan identik dari kelompoknya sendiri-sendiri. Walaupun semua mereka adalah orang-orang musyrikin. Maka dilihat, apapun persatuan yang dasarnya bukan agama Allah Subhanahu wa taala, maka bukanlah persatuan yang kuat. Karena setiap mereka memiliki kelompok-kelompok kecil dan setiap mereka memiliki kebanggaannya masing-masing. Isyarat ini mengajarkan kepada kaum muslimin jangan larut di dalam perkelompokan seperti ini, yang setiap kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Apapun nama kelompoknya, apapun nama bentuknya, apapun itu jenisnya, yang harus dipegang oleh kaum muslimin adalah kami orang Islam.
kami Islam. Selain daripada itu, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, beliau bawakan sebagai muqaddimah. Ini adalah bagian dari asas persatuan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallah." Aku wasiatkan, kata Nabi, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketakwaan adalah persatuan yang paling kuat. Wasam'i wa tha'ah. Kalian harus dengar, kalian harus taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun. Pun seandainya, jikalau, andai kata, yang memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya Habasyi. Padahal kalian-kalian yang diajak bicara oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari keturunan pemimpin, keturunan mulia, ada di antara mereka pimpinan kaumnya, kemudian masuk Islam. Pun seandainya kalian dipimpin oleh seorang budak, tapi dia berhasil meraih kekuasaan atas kalian, dan dia dari Habasyah. Habasyah ini biasanya dijadikan oleh orang-orang Mekah sebagai budak. Tapi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam memesankan as-sam'i wa tha'ah. Dengar pimpinan kalian, taati pimpinan kalian. Akan tetapi Nabi telah menyatakan innamat tha'atu fil ma'ruf. Ketaatan yang kita diperintah kepadanya adalah di dalam kebaikan. Kalau tidak baik, tidak taat. Artinya tidak mentaati perintah itu. Akan tetapi tidak melakukan perpecahan yang lainnya. Biarkan perintah itu dengan perintahnya, akan tetapi melaksanakannya tidak mungkin. Karena kita memiliki ketaatan yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran." Karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Setiap orang memiliki perbedaan, perselisihan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi kaum muslimin diperintahkan tidak larut di dalam perbedaan itu. Akan tetapi as-sam'i wa tha'ah. Dengar saja, taati saja apa yang menjadi arahan dari pimpinan. Setuju, tidak setuju itu belakangan. Yang penting tetap menjaga persatuan kaum muslimin. Fa'alaikum bisunnati. Maka Nabi pesankan, kalian ikuti sunnahku. Sunnah adalah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik kategorinya adalah sabda beliau, kategorinya adalah perbuatan beliau, kategorinya adalah apa yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kategorinya adalah akhlak Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di dalam bersikap dan lainnya. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Dan ikuti pula sunnah penggantiku yang mendapat petunjuk. Dan dia dikenal sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah khalifah Rasulullah. Dan sebagian ahli sirah menyatakan ditutup dengan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhumah. Genaplah pengganti Rasulullah ala nahjin nubuwah. Dan beliau Al-Hasan telah membuat sunnah yang sangat mulia, mencontohkan kepada kaum muslimin. Beliau serahkan kekuasaan agar kaum muslimin bersatu padu, agar tidak terus di dalam pertikaian. Setelah beliau menggenapkan masa-masa 6 bulannya sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, 30 tahun pengganti Rasulullah
di atas metode kenabian. Kemudian Nabi memerintahkan wa'addu 'alaiha bin nawajid. Kalian pegang erat-erat sunnah Rasulullah dan sunnah pengganti Rasulullah itu dengan kuat. Dan beliau gambarkan dengan gigi. Gigi gerahamnya. Kata para ulama, biasanya orang tatkala menarik daging dan perlu kekuatan yang sangat, itu digigit seperti itu, menunjukkan kekuatan yang sangat untuk berpegang komitmen di atas apa yang Nabi tinggalkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum artinya hindari, artinya jangan sampai. Iyyakum wa iyyakum, jangan kalian lakukan dan jangan kalian lakukan. Jangan kalian dekati muhdatsatil umur, setiap urusan baru dalam agama yang mulia tentunya. Karena di dalam dunia segala urusan yang baru bagus. Ada bagusnya. Dia inovasi. Akan tetapi di dalam agama yang mulia segala hal yang baru sepeninggal Nabi yang mulia tentu tidak bagus. Karena apa yang diajarkan Nabi lah yang terbaik. Semakin autentik dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin dekat, semakin persis, itu adalah yang terbaik. Dan semakin baru jauh dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu semakin buruk. Karena yang mengajarkannya bukan Nabi. Maka pengajaran yang semakin dekat dengan pengajaran zaman Rasulullah semakin baik. Semakin baru, semakin jauh dari keautentikan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru itu disebut oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam dengan istilah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan Nabi telah mengecap setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Disebut kesesatan karena dia berpaling dari jalan Rasulullah. Kalau tidak berpaling dari jalan Rasulullah, tidak mungkin sesat dan tidak mungkin disebut bid'ah, dan dia artinya sunnah. Wa kullu dhalalatin fi an-nar. Dan setiap kesesatan itu akan dihukum di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyimpang dari apa yang Nabi ajarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk mengajarkan. Kalau tidak seperti yang Allah perintahkan dan diajarkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, maka bukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian beliau pesankan pesan yang keempat, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab. Sesungguhnya ahli kitab sebelum kalian iftaraku ala sintaini wa sab'ina lillah. Mereka berkelompok-kelompok sampai 72 kelompok. Ini menunjukkan jauh seseorang, jauhnya umat dari pengutusan nabinya rentan dengan perselisihan. Karena persatuan itu tatkala Nabi hidup. Setelah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wafat, para Nabi alaihi wassalam wafat, maka manusia jauh dari bimbingan. Karena jauh dari bimbingan, jauh dari arahan, akhirnya membuat berlaku, bertingkah tidak sesuai dengan pengajaran. Yang tidak sesuai dengan pengajaran ini tidak sesuai dengan hidayah. Artinya membuat kelompok sendiri. Membuat kelompok sendiri lagi. Lewat tahun demi tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, tidak memiliki petunjuk.
akhirnya bersikap semaunya, bersikap sekehendak hatinya. Nah, jadilah setiap orang bangga dengan apa yang ada, dengan keinginannya. Jadilah mereka kelompok-kelompok. Sambil disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, sangat banyak ahli kitab seperti itu. Dan Nabi katakan, wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73. Dan umatku ini lebih banyak lagi, 73 kelompok. Sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jama'ah. Sisanya diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang benar, dan itu adalah jamaah. Jamaah yang benar, jamaah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya satu. Artinya kebenaran itu akan tetap ada. Yang seperti pengajaran Nabi akan tetap ada. Artinya akan banyak kelompok-kelompok yang menganggap kelompoknya itu yang benar, padahal tidak demikian. Artinya, atau bukan artinya, kalau begitu banyak yang sesat, yang benar selalu sedikit. Tidak harus demikian. Jawabannya tidak harus demikian. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar banyak, yang keliru sedikit. Di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar banyak, karena mereka adalah sahabat Rasulullah, yang keliru sedikit. Akan tetapi tetap membuat kelompok-kelompok, karena setiap orang yang keliru membuat kelompok-kelompoknya masing-masing. Akan tetapi kelompok ini yang banyak jumlahnya, jumlah kelompoknya banyak, pengikutnya belum tentu banyak. Sampai hari ini yang banyak itu yang keliru, yang benar itu yang sedikit. Karena pada kenyataannya pun demikian, kata para ulama. Karena kaum musyrikin dengan kaum muslimin, lebih banyak kaum musyrikin. Kaum muslimin yang sholat dengan yang tidak sholat, katanya lebih banyak yang tidak sholat. Dan yang istiqomah dengan sholatnya pun katanya lebih sedikit. Maka walhasil, kebenaran itu satu. Artinya tidak banyak. Analoginya adalah apa yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah benar. Yang tidak mengikuti warisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam enggak mungkin disebut kebenaran. Maka artinya kebenaran itu cuma satu. Yang membuat metode-metode pengajaran yang bukan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gaya A, B, C, D, E sampai Z, itu tidak mungkin disebut sah warisan Nabi yang benar. Selainnya menyimpang. Maka itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin kulluhum finnari illa millatan wahidah, semua mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yakni siapa yang seperti aku dan sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di neraka tidak seperti persangkaan sebahagian orang, selamanya di neraka, tidak. Tapi yang jelas kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Iya. Tidak mungkin kesalahan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kesalahan harus dipertanggungjawabkan. Dan mempertanggungjawabkan kesalahan, tidak mungkin di surga Allah Subhanahu wa taala, dia pasti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manhaj, metode ahlu sunnah wal jamaah.
Maka dipastikan setiap kaum muslimin yang keliru di neraka, tidak dipastikan demikian. Yang memastikan Allah mengampuninya, itu yang kita harapkan. Karena boleh jadi kita salah satu bagiannya yang keliru di dalam bersikap. Akan tetapi kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ampunan bagi kaum muslimin yang keliru di dalam metodenya, keliru di dalam sikapnya, keliru di dalam tingkah lakunya. Kita tidak mengharapkan kaum muslimin dihukum karena kita sayang kepada kaum muslimin seperti kita sayang pada diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat kita, anak-anak kita, saudara kita, sebangsa setanah air, saudara kita, kaum muslimin dimanapun berada. Dan kita selalu doakan, Allahumma ighfirul muslimin wal muslimat, ya Allah ampuni kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Akan tetapi keyakinan seperti yang Nabi katakan itu adalah suatu sikap yang harus diyakini oleh kaum muslimin. Semua kesesatan, kekeliruan yang tidak seperti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersesat jalan. Dan tidak mungkin yang tersesat jalan itu ada di surga Allah. Dia pasti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun terhadap kaum muslimin, ahlu sunnah sayang. Orang yang paling tahu kebenaran dan yang paling sayang terhadap setiap kaum muslimin. Maka didoakan kaum muslimin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di dalamnya, memohon ampun untuk diri kita masing-masing. Kemudian beliau bawakan mukaddimah yang kelima. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadi. Nabi pernah membuat garis dengan tangan beliau. Thumma qala hadza sabilullah mustaqiman, ibarat kata ini adalah jalan Allah yang lurus. Kata Rasulullah setelah beliau membuat garis yang lurus, maka ini ibarat jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian beliau membuat garis di sisi kanannya dan di sisi kirinya dengan garis yang banyak. Thumma qala, kemudian Nabi mengatakan, hadhihi subul, yang seperti ini adalah subul, jalan-jalan lain. Laisa minha sabilun, tidak ada jalan, illa alaihi syaitan, melainkan ada syaitannya, yad'u ilaihi, yang mengajak kepada jalan itu. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, kemudian Nabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan selain daripada jalan Allah. Fatafarraqu bikum an sabili. Jalan-jalan itu pasti membuat kalian lari dari jalan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikian Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk para nabi yang lain. Dan kita ingin membacakannya secara utuh agar kita mengenal ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam Al-An'am di ujungnya 153 dan Allah mulai dari 151. Ya, adalah kata para ulama 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wasiatkan. Kata Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat, menengok wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan, lihatlah Al-An'am 151, 52 dan 153-nya. Allah katakan, "Qul ta'alu." Kemarilah. Katakan Nabi, kemarilah. "Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku akan sampaikan apa yang Allah haramkan kepada kalian. "Alla tusyriku bihi syai'an." Kalian dilarang mensekutukan Allah.
dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat ihsan, kebaikan kepada orang tua kalian. Wa la taqtulu auladakum min imlaq, kalian terlarang untuk membunuh anak kalian sendiri cuma karena lantaran lapar. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, bukankah kami yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada mereka. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan kalian terlarang untuk dekat-dekat dengan kekejian, keburukan, fawahish yang secara tabiat aja enggak layak nampak maupun tidak nampak. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq, kalian tidak boleh membunuh orang lain tanpa hak, karena ada yang hak. Kalau dia membunuh, maka dibunuh, itu hak. Tapi kalau orang tidak bersalah kemudian dibunuh, maka dia itu pembunuhan tanpa hak. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun, yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mengetahui. Sebagian para ulama menyatakan ini wasiat yang akal manusia pun bisa menerimanya. Yang tidak menjalaninya seperti tidak memiliki pengetahuan dan akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan wasiatnya, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablughu ashuddah, sampai cukup umurnya, kemudian harta itu diserahkan. Karena setelah baligh, setelah pengetahuan yang kuat, maka dia bisa mengelola hartanya sendiri. Maka setelah dijaga, diserahkan kembali, hartanya itu yang menjadi amanah. Wa awful kaila wal mizana bil qisti, Allah perintahkan kita untuk adil di dalam menakar dan di dalam menimbang dengan adil, tepat. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami kata Allah tidak membebani di luar batas kemampuan. Karena untuk tepat 100% itu perkara yang sulit. Ditakarlah beras dengan liter, ini kurang sebutir apa dua butir. Perkara seperti ini sulit bagi jiwa manusia untuk bisa 100%-nya. Maka Allah katakan Allah tidak bebani di luar kemampuan. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, apabila kalian berkata, bertutur, adillah walaupun terhadap kerabat sendiri. Wa bi ahdillahi awfu, dan terhadap apa yang kalian perjanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala harus kalian tunaikan. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun, itu Allah wasiatkan kepada kalian semua agar kalian ingat. Kata para ulama, wasiat yang seperti ini agar kaum muslimin saling mengingatkannya. Kan kecenderungan manusia luput, kecenderungan manusia lupa, kecenderungan manusia menganggapnya sepele. Dan perlu saling ingat mengingatkan untuk wasiat yang seperti ini. Dan Allah tutup dengan firman-Nya dan apa yang sudah kita bacakan tadi. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ini wasiat terakhir dan sebuah wasiat yang Allah genapkan dengan satu ayat utuh. Wasiat apa? Wasiat ke-10 ini adalah wasiat agar kaum muslimin di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang besar Allah wasiatkan agar kalian bertakwa. Artinya, kalau kalian bukan di jalan agama Allah, wahai kaum muslimin, metodenya tidak seperti metode yang Allah ajarkan dan nabinya tirukan, sedikit sedikit demi sedikit kalian akan berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak mungkin bisa bertakwa. Ketakwaan bisa ditunaikan secara utuh tatkala kaum muslimin di jalan Allah. Kalau sudah mulai berpaling selangkah demi selangkah ke kanan ataupun ke kiri, bukan di jalan yang lurus, sulitlah kaum muslimin untuk bertakwa. Maka ciri khasnya, apabila kaum muslimin dirasa sulit bagi saya bertakwa di jalan ini, artinya kalian bukan di jalan Allah.
sadari seperti itu, kesulitan untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya jalan kita sudah jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tuturkan, wa qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Jilani fi kitabih Al-Ghunyah, amma al-firqatun najiyah fa hiya ahlus sunnah wal jamaah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah fi kitabih Al-Ghunyah, beliau pernah menuliskan, amma al-firqatun najiyah, adapun kelompok yang selamat, golongan yang selamat, fa hiya ahlus sunnah, maka itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlus sunnah la isma lahum illa ismun wahid wa huwa ashabul hadis. Dan di zaman beliau itu yang dikenal dengan ahlus sunnah wal jamaah, kata beliau, enggak ada istilahnya, enggak ada namanya kecuali satu, ashabul hadis, yakni ashabul hadis, orang-orang yang berpegang, berpatokan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka disebut, dikenal dengan istilah ahlu sunnah ashabul hadis. Karena orang yang enggak suka dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengamalannya dari mana ini, tidak bisa menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, maka bukan ahlu sunnah. Karena jarang buku-buku seperti di zaman kita, jarang sumber-sumber online yang bisa kita akses dengan mudah seperti di zaman kita. Setiap orang di dalam pengamalannya, dia harus mengetahui sumbernya dari mana, dan mereka berkutat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka mampu menyebutkan ini dari hadis Rasulullah dan disebutkan riwayatnya, karena semua bermodalkan pada riwayat, bermodalkan pada hafalannya, atau tidak bermodalkan pada catatannya. Dia bawakan catatannya, dia tunjukkan, saya dapat ini dari fulan, dari guru saya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kita sholat seperti ini. Ini kenal dengan nama sholat duha misalnya. Baik, maka dia ahlu sunnah, karena dia memiliki sunnahnya di dalam pengamalannya. Maka dia ahlu hadis, karena dia memiliki hadisnya. Kemudian beliau tutup mukaddimahnya dengan poin ketujuh. Beliau katakan, ya'muruna Allah Subhanahu wa taala an na'tasim jami'an bil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua kaum muslimin untuk berpegang dengan Al-Qur'an yang mulia. Wa an la nakuna minal musyrikin mutafarriqin fi dinihim syi'an wa ahzaban. Dan kita dilarang meniru orang musyrik yang biasa terpecah belah, bercerai-berai di dalam agama mereka. Kenapa? Musyrik ini Tuhannya ini, musyrik ini Tuhannya ini, musyrik ini Tuhannya itu. Satu menyembah dewa ini, menyembah dewa itu. Bahkan setiap rumah punya mungkin empat. Bapaknya beda penyembahannya, ibunya beda penyembahannya, anaknya beda penyembahannya. Berbeda di dalam agama mereka, bercerai-berai, setiap mereka seolah-olah kelompok-kelompok kecil. Wa yukhbiruna Rasul al-Karim alaihi salatu wassalam anna al-Yahud wa al-Nasara tafarraku kathiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan kepada kita bahwa orang Yahudi maupun orang Nasrani berpecah, cerai-berai sangat banyak. Wa anal muslimina sayatafarraquna aktsara minhum. Dan kaum muslimin pun akan ikut membuat kelompok seperti itu. Tanpa sadar, kaum muslimin membuat kelompok seperti itu tatkala mereka keluar dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadhihi al-firqa satakunu urdatan lidukhulin nar. Dan bahwa kelompok-kelompok itu cenderung akan dihukum di neraka Allah Subhanahu wa taala, li inhirafiha, karena penyelewengan yang mereka perbuat, wa bu'diha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiyha, dan karena jauhnya mereka dari kitab Allah Subhanahu wa taala dan pengajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam.
wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha sayadkhulu al-jannah. Dan hanya satu kelompok, satu warisan terakhir, sisanya yang selamat, yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal jama'ah, dan mereka adalah jama'ah al-mutamassikah bil kitabi was sunnah as-sahihah, yang berkomitmen tetap utuh patuh tersisa tinggal di atas kitab Al-Qur'an dan sunnah yang sah. Wa amila wa amali ashabir rasul, dan yang seperti yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tutup dengan doa, Allahumma ij'alna minal firqatin najiyah wa waffiq al-muslimina li an yakunu minha. Ya Allah, beri kami hidayah, semoga kita semua berada dan menjadi di atas golongan yang selamat ini, dan memberi taufik kepada kaum muslimin agar menjadi seperti ini. Maka ini adalah mukaddimah dari apa yang beliau paparkan dan sampaikan. Kemudian beliau akan jelaskan manhaj firqatun najiyah, dan beliau bawakan di dalam poin yang banyak. Dan sebagai mukaddimah, mungkin ini sementara, apabila ada tanya jawab silakan. Dengan di awal kita kan di dalam untuk bersatu dengan celah untuk mengunjungkan perpecahan, tetapi dari sisi juga umat Islam perpecahan menjadi sisi kuat, tapi yang terakhir itu yang kita ikuti. Nah, kita kan kalau secara umum kita kan bilang kita tidak ingin masuk dalam kelompok-kelompok, kita ada di kelompok secara umat Islam. Nah, ketika kita memilih satu golongan, seakan-akan kita tidak menyatukan yang 72 lainnya, itu yang pertama. Nah, itu seharusnya seperti apa cara berpikirnya. Kemudian yang kedua, tadi sudah disebutkan ahli sunnah itu di silakan yang mendahului itu adalah ashabul hadis ya guys. Nah, ini seakan-akan pesannya kayak menyempit gitu guys. Sunnah ashabul hadis. Sedangkan pertanyaannya apakah ashabul hadis itu juga mencakup ahlul Quran ya? Karena kita juga ada istilah tinggal sunnah kayak gitu. Nah, itu maksudnya ashabul hadis itu sudah mencakup di dalamnya ahlul Quran. Pertanyaan yang lumrah muncul dan akan muncul dari sudut pandang jawabannya. Yang pertama, apakah dengan memilih maka kita tidak menyatukan kaum muslimin, sementara kaum muslimin diminta bersatu? Sudut pandangnya sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh seluruh kaum muslimin untuk bersatu. Maka kaum muslimin harus bersatu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berada di dalam koridor sebagai hamba Allah, kaum muslimin yang nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya adalah Ka'bah, dan memiliki rukun Islam yang sama, rukun iman yang sama, sesuai dengan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kaum muslimin meninggalkan warisan Nabi yang mulia, tentu tidak secara utuh.
sebagian meninggalkan dalam hal ini beliau, mereka tinggalkan warisan Nabi. Dalam hal itu mereka tinggalkan warisan Nabi. Mereka dalam hal itu mereka tinggalkan warisan Nabi. Maka yang menyimpang, yang memecah, yang berpecah belah adalah mereka-mereka yang atau siapapun yang meninggalkan warisan Nabi. Tatkala dilihat dari sudut pandang luar, kamu pilih yang mana? Kalau kita mengatakan saya pilih yang ini, maka jawaban kita seperti kita ikut di dalam perpecahan. Tapi kalau jawaban kita, saya tidak memilih, akan tetapi saya tinggal di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan warisan Rasulullah. Ini warisan Nabi, maka saya tetap tinggal di sini, saya tidak akan pilih ikut sana, ikut sini. Maka seolah jawaban itu kita tidak memecah. Tapi kalau orang mengatakan kamu tetap tinggal di situ, itu adalah pilihan. Enggak mungkin, itu bukan pilihan. Kamu tetap tinggal itu pilihan, pilihan juga tetap tinggal. Maka orang tetap akan mengatakan itu pilihan. Maka ini dikembalikan dari sudut pandang dan dari segi bahasa saja. Disebut memecah apa tidak, maka yang penting adalah kenyataannya. Kalau kita tetap semua merujuk kepada perintah Allah agar kaum muslimin menyatu di atas agama Allah, maka siapa yang tinggal di warisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dia tidak keluar, maka dia tetap berada di dalam persatuan. Bagaimana disebut persatuan? Kamu tinggal sendiri? Maka sahabat mengatakan, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Abdullah Ibnu Mas'ud menyatakan, al-jama'ah makana alaihi ashabul hadith, atau al-jama'ah man wafaqal haq wa in kunta wahidan. Yang disebut jama'ah, siapa yang tepat dengan kebenaran walaupun kamu cuma sendiri. Maka siapapun yang berada di atas warisan, tetap tinggal di atas warisan Rasulullah walaupun sendirian. Seandainya, logikanya, seandainya semua keluar dari warisan Rasulullah dan hanya ada fulan ini di negeri itu, di kampung itu cuma fulan, maka fulan itulah yang tetap disebut bersatu di atas kebenaran. Walaupun semuanya tidak mau bersatu. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah kita tidak menyatukan? Jawabannya, kita menyatukan dengan mengajarkan, berdakwah, mengajak agar semuanya mari bersatu di atas warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, dan bukan di atas nama-nama kelompok yang baru didengar, baru dicetuskan. Bukan artinya tidak menyatukan, kita sudah mengajak menyatukan. Nah, seperti itu. Jawaban yang kedua, untuk soal yang kedua, perihal istilah ashabul hadis. Ini pada zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena beliau memaparkan sesuai dengan namanya. Dan kalau kaum muslimin seperti yang kita sebutkan, semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas agama Allah, berpegang di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulai jauh dari masa Rasulullah, setiap kaum muslimin meninggalkan warisan Nabi. Tentu tidak semuanya. Kalau mereka secara utuh meninggalkan warisan Nabi, tentu mereka tidak disebut kaum muslimin. Mereka kaum kafirin. Mereka berpegang pada Al-Quran, tapi dalam masalah ini keluar. Mereka berpegang pada Al-Quran, tapi dalam masalah itu keluar. Maka tidak bisa disebut, yang disebut benar al-jamaah ahlu sunnah adalah ahli Quran. Semuanya ahli Quran. Tapi apa ciri khasnya yang tinggal di warisan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, yang tidak ada pada mereka yang keluar, yang tidak ada pada mereka yang keluar dari sisi itu, adalah hadis. Mereka tidak pegang hadis. Kalau mereka pegang hadis, mereka tidak akan keluar. Yang menyebabkan mereka keluar, mereka tidak pegang hadis. Maka Syekh Abdul Qadir menulis wasiat bagi murid-muridnya dan anak-anaknya, aku tidak mengetahui ahlu sunnah
melainkan mereka itu ahlul hadis, ashabul hadis. Ini kaum muslimin yang banyak ini yang masih komitmen dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri khasnya yang membedakan mereka dari fulan dan fulan, hadis, bukan Qur'an. Karena kita semua sepakat, semuanya berpegang pada Al-Qur'an. Manakala mereka tidak berpegang pada Al-Qur'an juga, tidak berpegang pada hadis juga, sungguh jauh penyimpangan mereka. Apalagi dia mengatakan kiblat kita beda, nabi kita beda, rujukan kita beda, rukun Islam, rukun iman kita beda, tapi mereka tetap mencatut satu nama Islam saja. Maka kita akan membuat ciri khas yang bisa membedakan mana ahlu sunnah, mana bukan, mana orang yang berpegang kepada warisan nabi atau bukan. Maka karena ciri khasnya di zaman itu adalah hadis, maka disebut, yang disebut ahlu sunnah adalah ini, ahlul hadis. Sebagaimana kaum muslimin dibedakan namanya ahlu sunnah, kenapa tidak namanya kaum muslimin saja? Karena saat itu sudah ada yang keluar dari kaum muslimin, tapi mereka tetap menyatakan Islam, maka tidak mungkin disebut nah berpeganglah pada Islam. Maka anaknya bisa menyimpang, karena itu juga Islam, ini juga Islam, ini juga Islam. Akan tetapi satu hal yang membuat mereka berbeda, apa? Mereka tidak menerima nama sunnah. Maka ciri khas orang yang tetap berada di warisan nabi, mereka menerima nama sunnah. Maka mereka disebut ahlu sunnah. Sementara yang lain, mereka mengatakan, kami syiahnya fulan, kami syiahnya Ali. Mereka tidak mau menerima nama sunnah. Itu ciri khasnya. Maka disebutlah kaum muslimin dengan ahlu sunnah, manakala musuhnya alergi dengan nama sunnah. Kalau tidak ada yang seperti itu, maka kita akan tetap Islam. Kaum muslimin, ini yang benar. Tatkala semuanya ada yang berpisah, tatkala ada yang berpisah dan alergi dengan suatu nama, padahal itu adalah bahagian dari Islam, maka kaum muslimin dikenal dengan ciri khas yang membedakannya dari yang menyimpang. Sudut pandangnya demikian, Allahu a'lam. Kalau yang disebut as-sabun tadi terbatas pada ulama ahli hadis atau termasuk yang tidak menghafal dan mengikuti hadis? Dari segi yang beliau bawakan dan maksud, kita dapat meluaskan bahwa yang dimaksud ashabul hadis adalah setiap yang berkawan, karena ashab adalah sahib dan dia adalah sahabat, teman. Siapapun yang bersahabat dengan hadis Rasulullah, kaum muslimin tidak semuanya bisa menghafal, karena tidak semuanya bisa berjalan jauh ke sana kemari untuk mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala pengamalannya mau bersahabat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak memiliki hafalan karena kesibukannya, dan dia tidak bisa mencatat kebelahan negeri dan negeri, tidak memiliki dana untuk memiliki hadis-hadis kitab-kitabnya, membelinya, maka dia masuk ke dalam ashabul hadis. Siapapun kaum muslimin yang pengamalan keyakinannya bahwa dia di atas Islam yang diwarisi oleh Rasulullah, maka dia masuk ke dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi, ahlu sunnah, dan dia masuk dalam apa yang diisyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ashabul hadis, siapapun yang mengakui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk memisahkan kaum muslimin dari ashabu al-ahwa, orang-orang yang mengikuti pendapat hawa nafsunya. Kami kira beragama menurut hemat kami adalah seperti ini, dan mereka tidak mengujuk pada hadis, dan mereka katakan tidak perlu hadis karena hadis kami tidak percaya, Quran saja. Untuk membedakan kaum muslimin dari orang yang seperti ini, yang menolak hadis Rasulullah, hanya Quran saja patokannya, selebihnya mereka tafsirkan dengan kepentingan masing-masing, maka kaum muslimin menyebutnya kami ashabul hadis.
Kami adalah orang yang berpatokan kepada hadis Rasulullah juga tidak seperti yang itu. Allahu a'lam. Maka semua masuk. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.